Okay guys, sekarang kita ada dekat Imadi Johor Bahru. Imadi yang penipu, kita beli kucing kemain mahal. Lepas tu bila dah mati, dia salahkan kita. Walhal dia memang kasih kita kucing yang sakit. Kalau tengok kucing-kucing kat sini pun semua sakit-sakit. Tapi konon-konon dia kasih ubat itulah, ubat inilah. Actually kucing ni sangat penipu. Kedai kucing penipu sebab dia tak ada vet pun. Dia main cocok-cocok-cocok. Paksa-paksa-paksa kucing makan ubat lah. Kucing suap dia makan macam-macam. Sampai kucing aku mati. Ah, ni dia. Ni adalah bukti-bukti kucing-kucing yang tak adalah berapa sehat sangat pun. Tapi bila dia serah kat kita, konon-konon semuanya sehat. Kucing berpenyakit dia bagi dekat kita. Kau nak main gila, aku main gila. Ah, kau jangan main-main. Mana si pondan tu, aku cari dia. Bangsat, betul. Bila kena lagi ni, dia lagi terus. Mana? Sekarang aku nak hak aku. Aku nak semua laporan Lily tu daripada awal lagi. Tak jujur, kasih kucing sakit. Kita rawat kucing tu elok-elok. Lepas tu, dia salahkan kita juga. Dia ingat kita beli timun ke apa? Okay, keadaan kedai ni konon-konon agak-agak mewah lah. Kita ingat, kita nak bincang elok-elok apa yang Imadi boleh bantu. Tapi dia terus rejat-rejat-rejat tak nak. Lepas tu nak cek gaduh pula. Melentinglah kita ni. Tak refund dia lah. Dia buat poli pun tak boleh. Ni dia tanya si gemuk ni. Aku nak refund balik, aku nak ganti rugi. Okay, ni Amy nama dia. Konon-konon manager kat sini tapi belagak macam toke. Toke dah lari, aku tak tahu pergi mana. Ah, kita zoom sikit muka dia. Supaya orang lain tak tertipu dengan Imadi ni. Imadi penipu. Selama ni aku cerita baik je pasal Imadi ni tau. Okay, ni nama dia Amy. Aku minta diorang bertanggungjawab sebab kucing aku sakit. Sebab dapat penyakit daripada korang juga. Sang kucing aku dah mati, korang nak salahkan aku. Ha? Kau ingat aku rawat kucing tu RM1? Dah beribu untuk Lily sahaja tau. Ni Imadi Johor Bahru. Hantar kat Shah Alam pun tak guna juga. Paksa makan. Semalam aku jumpa pakar Dr. Koh. Dia kata kenapa kasih makan? Memang dah tak boleh makan. Yang kau paksa juga kenapa? Paksa makan, kasih ubat. Kau orang vet ke? Kau nak duit aku ke main cerita manis? Semua molek. Dah jadi macam gini semua lepas tangan. Mana pondan tu? Aku kau tunggu dia. Kereta dia pada sini nampak RM ni. Babi yang kau orang. Tu kereta dia tu. RM patut lepas satu tu. Aku kau tunggu sini. Ni kereta Ismail ni eh. Ismail Pondan. Siapa Ismail Pondan yang paling besar? Dah lari dah tak tahu mana pergi. Takut. Tadi dia yang cek gaduh. Ha, kita dah mengamuk. Tahu pula kau lari. Ha, ni si Pondan ni. Dia tunjuk-tunjuk muka kita. Memang kurang ajar. Macam itu ke cara kau Ismail? Kau nak aku main gila sangat kan? Dah kecoh dah luar ni. Ni pun lagi tak mana pergi dah. Tak boleh memang tak boleh contact dia langsung ke. Sebab impossible lah kan. Benda macam ni jadi nanti nama dia orang tak, kan, tak boleh kita cakap baik. Kita cakap baik dia lagi banyak cakap. Kata dia pijak kita. Akak dah cuba dah. Akak cakap molek-molek pun macam cilaka dah masing-masing. So panggil bos yang datang cerita kan. Dalam hal macam ni tak boleh lah macam ni. Panggil bos daripada diorang. Macam mana lah orang bangang bodoh sini menjadi manager? Apa kriteria kau jadi manager kat sini sebenarnya? Dah tersebar kan. So panggil je bos. Silap orang lah kau buat sini. Diorang pun kau buka orang biasa. Diam-diam ni mati diam je. Ni aku memang penting kan juga. So biasa panggil lah bos. Apa pun bincang balik lah. Refund balik ke. Daripada awak macam ni pun jadi macam ni kan. Benda ni tak jadi viral. Tak sedap kan. So cari bos balik. Bos takut. Memang kucing dia orang kucing sakit. Nak sangat tengok.
Okay, kita masih dekat Imadi Johor Bahru lagi. Kita polis pun dah datang. Dia ni memang nak main gila hari ni. Kita buat live eh. Mana Ismail Botak? Tolong tampil sekarang. Kau nak main gila, kita main gila. Okay. Manager dia ni yang acah-acah macam bagus ni. Dia tadi duk calling-calling sana, calling-calling sini. Tapi tak tahu mana si botak tu pergi. Perlu fight tak? Kau tak ramai lagi orang teraniaya. Ramai lagi orang teraniaya. Macam gini cara dia orang berbisnes. Lepas tu tak ada solution, terus blah, lari. Tak boleh. Melampau. Melampau sangat. Ni saya kena, kalau orang lain kena? Dah berjam-jam kita tunggu, solution langsung tak ada. Kita ajak bincang elok-elok, dia jadi kurang ajar. Okey, kita main kurang ajar juga. Ni semua pekerja-pekerja Imadi. Ha, tu manager dia. Konon-konon. Manager tak guna yang tak boleh kasih penyelesaian yang terbaik. Saya bayar RM80 less I bayar Singapore money. Kira apa? Ha? Tak adil tak kak? Tak adil lah macam itu. Bukan murah lah. Kira saya ni memang teranyai habis kak. Tapi pekerja-pekerja ni, kita tak boleh nak marah pekerja sebab diorang tak ada benda. Tapi saya memang marah dekat Ismail dengan Amy ni. Diorang langsung tak ada, tak boleh kasih solution terbaik untuk orang-orang teranyai macam ni.